Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Masakan Enyak. Di video hari ini, aku mau membuat donat tahu. Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka. Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan 2 buah wortel, kemudian kita iris tipis-tipis. Dan sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Enyak. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kalau sudah selesai dipotong-potong, kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan secukupnya daun seledri, kemudian kita potong kecil-kecil. Dan ini dia, daun seledrinya sudah selesai dipotong-potong semua. Kemudian siapkan 12 buah tahu, lalu kita haluskan, bisa menggunakan garpu atau alat yang lain. Setelah tahunya sudah halus, kemudian masukkan wortel yang sudah dipotong-potong tadi dan masukkan juga daun seledri. Kemudian tambahkan 1 butir telur ayam, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok makan masako sapi, 1/2 sendok makan garam, dan 1/4 sendok makan lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung terigu, lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya teman-teman. Kemudian siapkan cetakan kue putu, dan untuk bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita olesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Lalu langsung saja kita masukkan adonan tahu ke dalam cetakan kue putu. Sambil kita tekan-tekan ya supaya dalamnya padat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ulangi langkah yang sama sampai semuanya selesai. Kemudian kita hentakkan supaya dalamnya tidak berongga. Nah, kalau sudah selesai semua, langsung saja kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan terlebih dahulu. Kemudian kita tutup dan kukus kurang lebih selama 20 menitan. Dan kalau sudah matang, langsung saja kita angkat. Setelah dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Nah, untuk satu resepnya tadi menghasilkan 21 piece ya teman-teman.
Langkah selanjutnya, kita membuat bahan pencelup. Masukkan 5 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok makan masako ayam atau sapi. Lalu tambahkan secukupnya air. Tuangkan sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Dan untuk teksturnya agak cair seperti ini ya. Langkah selanjutnya, celupkan donat tahu ke dalam larutan terigu. Kemudian taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya tertutup. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai semua. Dan donat tahu ini bisa banget kita simpan di dalam freezer, asalkan ditaruh di dalam wadah yang tertutup. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia donat tahunya sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih dan sangat crispy. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Dan kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam paper cake seperti ini, lalu tambahkan saus sambal dan mayones supaya lebih nikmat lagi. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung, jadi recommended banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.